Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lilsus dimanapun kalian berada. Hai hai, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Penasaran kan perbincangan apa yang sedang diobrolkan dengan Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba? Kita saksikan ya hanya di channel Hilya TV selengkapnya. Dan sebelum kesana, di sini Mimin akan memberitahukan informasi pertama. Informasi pertama dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini terlihat ada sebuah bangunan yang sangat megah yang di atas, kemudian di bawah adalah bangunan yang sederhana. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan sebuah kedai yang besar, kenapa harus takut atau khawatir dengan kedai yang sangat kecil? Apa mungkin kedai kecil ini yang sangat berpengaruh besar dan berpotensi sangat kuat sehingga bisa mengalahkan si kedai besar? Hashtagnya pembelajaran hidup, selalu berusaha, semangat, love, deals, drama Korea. Ini adalah sebuah caption yang high class ya. Sebuah bangunan kecil akan mengalahkan bangunan yang megah, sesuai dengan kehidupan Ayu Ting Ting yang dijalani sekarang. Walaupun hidup dia sendiri tanpa ada pasangan, tapi dia mampu mengalahkan apapun lontaran-lontaran yang diberikan oleh para netizen. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga setiap inspirasi yang datang bisa menguatkan hati dan juga kehidupan Ayu Ting Ting sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dan kebetulan memang komentar di IG-nya Ayu Ting Ting lagi dibuka. Jadi rame banget nih yang berkomentar di akun Instagram-nya Ayu Ting Ting. Yang pertama dari Ilsas, bener banget nih, Itaewon Class memang sebagus itu pelajaran hidupnya, suka banget sama drama ini. Kemudian juga dari Ayu, maknanya nunjes ke jantung Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Reg DJ, mantul, bener banget, kalau takut sama kedai kecil berarti kedai besar itu gak pede dengan dirinya sendiri, kasian sekali. Dari Aiting Talents, hanya pohon berbuah manis yang banyak diminati dan banyak dilempar batu, hanya lurusnya paku yang terus menerus dipalu. Kemudian juga dari Nandi, suka banget nonton Itaewon Class, banyak pembelajaran hidup dari sini, apalagi tentang usaha. Film terbaik ini favorit banget, apalagi Opa Bi Sojun yang main film, penuh motivasi buat para pejuang. Kemudian status terbaru dari Angkasa Bali 20, good morning darling Ayu Rosmalina, setiap pagi memiliki awal yang baru, berkah baru, harapan baru, semoga hari yang penuh berkat dan penuh harapan untuk memulai aktivitas yang baik dan selalu dalam lindungan yang kuasa. Ayu Ting Ting support Ayu Ting Ting. Terima kasih Angkasa Bali 20 yang selalu mensupport Ayu Ting Ting setiap harinya. Dan juga di sini kita akan melansir nih dari akun Instagramnya Yeni Murianti. Happy birthday Queen Ayu Ting Ting, semua doa yang terbaik untukmu, ultah yang ke-29 tahun, support Ayu Ting Ting. Banyak sekali yang menyayangi Ayu Ting Ting, terbukti di sini dari beberapa hadiah yang diberikan kepada Ayu Ting Ting di hari ulang tahunnya yang ke-29 tahun. Walaupun sudah lewat 2 hari, tapi ya hadiah-hadiahnya masih terus berlanjut dan makin banyak nih. Doa Mimin selalu menyertai Bunda Ayu dan seluruh keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan selanjutnya di sini ada live Instagram Ayu Ting Ting yang diwarnai oleh banyaknya sahabat dan teman-teman nih nimbrung di live IG tersebut. Repost dari Ella Sayang Umi. Aduh, gimana tuh, bisa kebaca gak guys? Pokoknya kayak udah kenal banget ya sama Ayu, kayak best friend aja tuh.
itu. Kita bisa melihat sendiri ya, walaupun komentarnya kecil-kecil, tapi para sahabat selalu memberikan supportnya untuk Ayu walaupun dari kejauhan. Informasi selanjutnya datang dari akun Instagram ElaZahra12. Alhamdulillah, insya Allah Ayu tahun ini masuk nominasi lagi di TC Kindler Ayu Tinting. Seperti yang kita tahu, itu adalah nominasi untuk 100 peserta yang tertampan tercantik di tahun 2021. Tak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Nominasi ini sangat bergengsi di mata dunia. Selamat Ayu Ting. Dari unggahan tersebut, banyak komentar nih dari I Lovers 92. Panas gak? Panas gak? Ya panas lah. Ada-ada aja ya sahabat Ayu Tinting ini. Dari Febi Monica 12, alhamdulillah orangnya langsung ngasih tahu. Love you Ayu Tinting. Terima kasih semuanya. Dan dari Tia, habis ini pasukan owner gak terima dan ramai DM ke teacher jelek-jelekin Ayu. Pin Susanti cantik banget. Saya fokus ke mukanya Ayu, bening banget. Love you Ayu Tinting. Terima kasih Evin Susanti atas pujiannya untuk Ayu. Kemudian juga dari Mitose, mantap. Semalam ada 3 atau 4an komen itu. Dan juga informasi terbaru nih datang lagi. Sekali lagi selamat untuk Ayu. Sahabat bisa lihat sendiri kan panah merah yang tertuju di situ langsung. Komentarnya langsung dari pabriknya. Dari Yeni Murianti, Ayu Tinting bakal masuk nominasi lagi tahun ini. Itu mereka sendiri yang bilang saat Ayu live kemarin. Wah, selamat ya untuk Ayu Tinting atas nominasinya tahun ini masuk. Semoga sukses dan bisa membanggakan Indonesia. Kemudian juga informasi terbaru nih baru datang dari Ender Kerbuker. Di sini salah satu pencipta lagu Ayu Tinting yang dulu pernah booming ya. Dilansir dari akun Instagram Ella Sayang Umi. Aduh guys, karya lagi nih namanya. Jadi gak sabar kapan nih lagu barunya Queen Ayu Tinting, Pak Ender Dududu. Dilansir dari akun Instagram Ender. Dan akhirnya dia ada di sini. Bersiaplah untuk boom. Insya Allah dia adalah talenta hebat dan orang yang menyenangkan. Aku senang bertemu dengannya Ayu Tinting, Ender Kerbuker Dance. Di sini Ender memberikan komentarnya di salah satu akun Instagram. Dan di sini Ender mengatakan perbincangan antara Wati Duta dan Ender, Abi buat lagu lagi dong buat Ayu Ting Ting please. Dan Abi semoga sehat selalu, amin. Langsung dijawab nih oleh Ender, Wati Duta, ya saya sedang mempersiapkan lagu dansa baru yang bagus untuknya. Insya Allah kita akan rock lagi. Serius, wow, luar biasa. Ini adalah berita gembira setelah beberapa tahun ini vakum karena COVID. Dan kita akan menyaksikan langsung lagi nih lagu terbaru dari Ayu Ting Ting yang diciptakan oleh seorang seniman ternama. Di sini kita akan melihat ya, kita tunggu sebentar lagi. Bagi sahabat semua jangan lupa ya, terus dukung dan juga terus berikan semangat untuk Ayu Ting Ting agar selalu berkarya. Terima kasih Pak Ender atas segala supportnya untuk Kak Ayu. Berita selanjutnya datang dari Seria 32. Wika Wika, katanya mau ketemu, gak boleh ada yang tahu. Ngomongnya di lab. Ay, good morning Eoni, Ayu Ting Ting, Opa Robby Purba. Di sini ada perbincangan khusus nih antara Robby Purba dan juga Ayu Ting Ting yang bikin baper meleleh nih. Yang katanya mau ketemuan nih hari Sabtu besok dan semua orang gak boleh tahu tempatnya, tapi di live di IG bikin penasaran ya para sahabat semua. Jadi bagi sahabat semua yang ingin tahu kemana nih mereka berdua, pantengin terus ya channel ini karena akan memberikan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat menyaksikan live IG Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba yang bikin baper. Selamat menyaksikan. Gak boleh yang tahu di mana. Jadi mengungsi ke hotel karena takut hantu yang di kamar. Deh, great job. Jadi yang di kamar belum diusir ya? Mau tahu?
Kok tahu? Enggak, udah enggak ada. Udah enggak ada. Udah aman. Aman. Ya udah, sekarang hapus make up, tidur. Ya. Cinta ya. Cinta ya. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga Robby Purbeni yang tidak bisa dibohongi. Dari pancaran mereka berdua bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ke hal publik ya. Sehat selalu untuk Ayu dan juga Robby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.